Oke, sekarang kita memberi sekatnya ya. Sekatnya seperti ini loh. Ini seperti ini. Nah, digunting kotak-kotak seperti ini lah. Ya, digunting kotak-kotak seperti ini. Ini kita pasangkan di sini ya. Kita pasangkan di sini. Pasangkan di sini. Pasang di sini. Oke, seperti ini ya. Seperti ini. Ini seperti ini. Ini di setiap pertemuan antara gulungan luar dan gulungan dalam. Oke, berarti di sini membutuhkan di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi 8 sekat ya. 8 sekat. Oke. Ya, hasilnya seperti ini. Ini untuk penyekatnya tadi ya. Ini kita tinggal ya. Oke, di sini kita tinggal mengikat pakai tali tampar. Contohnya seperti ini ya. Ini nanti semuanya ya. Ini nanti ini. Contohnya seperti ini. Oke. Oke, hasilnya seperti ini ya. Ini setelah ditali seperti ini. Oke. Ini seperti ini. Ini tinggal kita memasang di sini, dipasang kabel ya. Terus di sini pasang kabel di apa itu disembung antara kawat yang ukuran yang jumlah lilitannya 150 itu disambung ke kawat yang 800 lilitan, tinggal gitu ya. Oke, sekarang waktunya untuk penyambungan antara kawat dengan kabelnya ya. Dengan kabel yang menggunakan kabel ini, kabel bekas. Ini untuk disambung ke bagian cekakel ya, bagian cekakelnya dipasangin. Jangan lupa memakai selongsong, namanya selongsong untuk supaya tidak koncret ya nanti. Ini namanya selongsong. Oke. Ini waktunya. Ya. Oke, pertama-tama kita dikupas dulu ya emailnya, harus hati-hati sekali. Kelihatan enggak seperti ini. Ini kalau bahasa Jawanya ini sedikit jelimet ya. Sedikit jelimet. Ini belum dipotong-potong saja. Kabelnya dipotong-potong ya segini untuk penyambungan di kawat nanti ya. Ini saya membutuhkan 6 kabel, yang putih 3, yang merah 3. Oke.
Oke, dan hasilnya seperti ini ya, seperti ini. Sebentar. Sulit sekali ini fokusnya ini. Oke, seperti ini ya caranya. Seperti ini hasilnya. Disambung antara kawat dengan kabel. Oke. Dan hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ini cara penyambungannya itu ya sangat rumit ya. Yang pertama saya mengambil 150 lilitan. Yang pertama 150 lilitan. Terus kan masuknya di sini, terus keluarnya itu di sini kan. Ya, yang kawat ini disambung kawat yang lilitannya 150 lilitan yang lainnya ya. Ini. Jadi keluarnya di sini, masuknya di sini. Terus kan keluarnya 150 lilitan lagi. Ini keluarnya di sini, disambung ke yang 800 lilitan, masuknya ke sini, terus keluarnya di sini. Nah, yang ini yang 1000 gulungan. Yang ini 1000 lilitan ya, yang dua ini. Ini nanti kita akan sambung ke sini. Ke lilitan yang 150 lilitan tadi. Ya, ini nyambungnya di luar ya, saya nyambungnya di luar. Bingung. Ya, seperti ini ya. Seperti ini, nanti kita akan selongsong ini, selongsong. Seperti ini selongsongnya, seperti ini. Nah, ini nanti kita taruh di sini ya, kita taruh di sini. Ini. Hasilnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Nanti kita taruh di sini. Oke. Untuk talinya saya menggunakan tali ini, namanya tali kretek ya. Kalau di sini menggunakan tali kretek. Oke.